What's up, gamers? Selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini aku akan kembali melanjutkan bermain God of War 4. Nah, kemarin guys ya, episode yang terakhir ya, yang episode keempat, itu kita bertemu dengan Sindri ya. Ini adalah saudaranya si Brock. Ya, kalian tahu kan Brock yang blacksmith ya, sama dengan si Sindri ini, tapi dia berkulit biru. Dan kita juga bertemu dengan The World Serpent, yaitu ular yang gede banget. Dan ternyata dia tuh nggak jahat guys ya, untungnya nggak jahat. Jadi kita kayak bertemu doang. Nah sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita ke puncak bukit tertinggi guys. Ya kelihatannya di atas sini sih mungkin ya. Oke ya, oke, selamat tinggal si Sindri ya. Aku akan melakukan perjalanan dulu bersama anakku tercinta ya. Ini patungnya siapa guys? Oh ini patungnya apa namanya, monster yang kita lawan tuh guys. Ya. Wah, ada dua patung ternyata di sini. Wah, jangan-jangan ini areanya musuh yang monster gede nih guys. Bentar-bentar ya, ini agak bahaya nih bentar-bentar. Hey. Oh my god, ada musuh guys di sini guys. Baru pagi-pagi sudah banyak musuh kayak gini. Come on. Oh my god, wah ini musuhnya bisa ngelemparin kayak meracun gitu guys di sini kan. Gawat. Gue lempar. Baru kawan. Oke guys, ada keporaan gue guys tadi guys. Oke guys, kita akan langsung menyelidikan melawan musuh di sini guys ya. Tuh, kapak gue mana guys? Oh, nyangkut di sana nih, bentar. Kita wah, nih ada si ular keket nih guys yang bisa masuk tanah nih. Bahaya nih. Wah, gak kena nih, bentar. Wah, ini agak susah nih guys. Soalnya ini untuk kakeknya bisa masuk tanah dia. Bentar, hati-hati guys. Pokoknya nih hati-hati. Jangan sampai kita terkepung. Lu mau masuk tanah lo? Gue keplain lu. Ada lagi. Oke. Mana? Kelihatannya masih ada satu yang lemparin gue guys. Bentar. Aku mendengar suaranya sih guys. Mana sih? Bentar. Mana? Aku nggak kelihatan. Yang lempar di mana? Kok hilang guys? Sek, kita akan cari ya. Oh, di atas sini kah? Ya ampun, kau di sana tuh. Ternyata kau di sana ya Tuhan. Oke, guys ya. Sudah selesai. Udah selesai guys. Dan sekarang kita akan masuk lagi perjalanan kita ya. Baru pagi bagus dah. Ada musuhnya yang menghalangi kita di sana guys. Oke. Atreus to me. Musuhnya ini sudah mulai bervariasi ya guys ya. Musuhnya sudah enggak kayak dulu. Sekarang sudah ada yang lemparin apa sih, gue enggak tahu sih, nanti kayak asap beracun. Bentar, ini ada racun di sini guys. Kita bisa mematikan racun ini enggak ya? Coba kita ambil. Enggak bisa guys. Terus gimana dong caranya kita buka ini? Ini ha. Nah, dia. Yes. Oke, jadi memang ada beberapa pasal-pasal yang harus kita selesaikan di sini sih guys. Oh, gue dapat apa nih? Arcane Wastegard. Oke, kita akan coba pakai ini Arcane Wastegard. Untuk strength-nya lebih kecil daripada yang kita pakai di sini sih, teman-teman. Tapi dia cooldown-nya lebih banyak 5 ya, dan defense-nya lebih banyak 1. Lebih baik kita pakai yang ini dulu aja sih, guys. Soalnya kita butuh damage yang lebih gede. Supaya kita bisa ngebukin musuhnya lebih sakit ya, guys ya, teman-teman ya. Kapak gue mana nih kapak gue? Ini kapak gue guys. Oke, musuhnya sudah mati semua ya. Ini
6 darah ini. Oh. Oke. Okay. Ada rahasia di sini, guys. Ada rahasia di sini, tapi gue enggak tahu nih artinya apaan nih. Ini kayak huruf-huruf Nordic gitu sih, guys. Kalau kita putar dia berubah. Tapi aku enggak tahu sih, guys, ya teman-teman, untuk gunanya buat apa itu. Kita lanjut. Oh, ini. Oh, buka ini loh, guys. Nah, berarti kita harus ngelemparin itu ya. Kita harus muterin hurufnya sampai jadi salah satu dari ini sih. Ini gal 2 ya. Kita akan coba untuk lempar yang ada di sini, teman-teman. Kita lempar yang ada di sini. Oh, ini sudah. Nah, ini. Oke, kurang satu lagi, guys. Kurang satu lagi. Kita akan cari dulu kurang satu lagi ada di mana kira-kira. Wow, ini tempat apaan? Oke. Kita dimarahi. Katanya suruh hati-hati, guys. Oh. Kalau ini gue caranya gimana? Enggak bisa. Ini ada di bawah, guys. Gue lihat. Nih, kita bisa ngobatin kok, cuman tapi enggak lama sih. Di lo, guys, di sini, guys. Kita harus lempar ini dia. Dia ngaruh enggak ya? Harusnya ngaruh di atasnya sih, guys. Harusnya ngaruh di atas sini. Nah, bener kan? Kita bisa ngambil itemnya di sini, teman-teman. Pokoknya ya, ingat ya, diingat, guys, item first ya, item first. Itu penting banget. Jadi kurang satu yang bisa kita lempar-lempar, teman-teman. Cuman aku belum menemukan sih. Apa nanti yang huruf-huruf yang harus dilempar aja lo, guys. Kita harus cari lagi nih huruf-huruf yang bisa dilempar di mana aja. Kita sudah menemukan dua. Kurang satu lagi, guys. Harusnya di sekitar sini sih. Harusnya nggak jauh-jauh dari sini juga sih. Apakah ada di sini? Kita coba lihat ya. Kalau salah kita turun lagi ya, teman-teman. Soalnya itu lumayan kita dapat sesuatu yang penting. Kelihatannya bukan sini sih. Tapi sini ada anu sih, guys. Ada obat sih. Kita ambil dulu obatnya ya. Aduh. Se. Ini ada musuh yang paling gue sebelin nih. Bentar, kita ke bawah dulu ya. Kita salah tempat sih, guys. Maksudnya ada satu rahasia lagi. Bukan rahasia sih, kayak huruf itu loh, guys, yang belum kita ambil. Kita harus cari hurufnya. Itu kurang satu aja, guys. Ya, kita akan cek lagi. Oh, bukan itu, guys. Ini kebalik, guys. Berarti bukan ini, guys. Hurufnya kebalik. Bentar. Se. Ini berarti yang ini salah nih. Nah, kurang satu, guys. Kurang satu aja. Mana ya, teman-teman? Kurang satu aja. Wah, kita harus cari nih. Ini. Ini yang seru tuh yang kayak gini nih. Yang seru tuh kayak gini nih, guys. Kita harus mencari tahu. Ada di mana? Ah, ini dia nih. Oke. Atau nggak kelihatan, kita harus satu persatu. Oke, kelihatannya ini sih, guys. Kelihatannya udah bener sih. Harusnya udah bener sih, guys. Kita akan lihat. Yes, sudah bisa. Ternyata gitu ya, guys, ya. Ternyata pasalnya sedikit membingungkan sih ya. Random banget tempatnya. Yo, kita dapatkan ini, guys, Horn of Blood. Bisa menambahkan kapasitas rage kita ya, teman-teman. Oke, nggak ada yang bisa diambil lagi, teman-teman, kelihatannya. Let's go, man. Kita akan ke atas ini. Kita akan lihat. Tadi itu musuhnya masih ada di atas sih ya, yang gue benci banget tuh. Mana kapak gue? Kemanapun kau pergi, selalu kembali kepadaku. Let's go. Oke. Bentar, ini nih. Ini ada teka-teki lagi, teman-teman. Oh, enggak, bukan teka-teki ya. Oke. Oke, perasaan gue enggak enak ya, teman-teman ya. Perasaan gue. Oke, kita ambil. Mantap. Dapat apa nih, teman-teman? Oh, Common Wish Armor. Ya, kita dapat Common Wish Armor. Kita cek dulu, teman-teman.
Lagi-lagi strengthnya masih banyak tempat kita. Dia nambahin cooldown lagi ya. Oh, ini cooldown ini berarti untuk, jadi gunanya cooldown kita bisa ngeluarin apa skill kita ya, kemampuan kita tuh lebih cepet ya. Jadi motornya tuh lebih cepet, penggunanya tuh lebih cepet lagi teman-teman. Oke. Okay. Coba gue punya kapak dua ya guys ya, nggak usah ganti-gantian gitu ya. Gue lemparin satu-satu kapaknya, tapi kapaknya ini cuma satu guys. Let's go man. Let's go man. Oke, okay, let's go. Mantap. Wah, ini nih. Lo kira gue takut. Wow. Bentar. Ini agak nyebelin soalnya guys ya, hati-hati. Wow. Saya ini bisanya pakai anu guys, pakai tangan doang. Oh my god, oh lo. Apaan tuh? Wah, ini harus gue kebukin nih, nggak bisa ini ya. Wah, se. Wah, oh tak apa ini. Aduh dong. Kena lu, nggak kena. Panah dong. Sok, nggak kena. Sok, kena lu. Do you ever get used to this? Itu benar-benar nyebelin sumpah guys ya, yang witch bukan witch, namanya apa lupa gue ya guys, kayak apa sih lupa gue, vengeance apa gitu loh namanya guys, revenant namanya guys. Wow, namanya revenant guys, bukan vengeance ya kayak yo. Nah, ini ke kanan atau ke kiri itu nih guys, kelihatannya feeling gue ini tempat yang oh, ini kita belum bisa ke sini sih, teman-teman kita. Okay. Belum bisa sih kita ke sini. Enggak bisa, guys. Kita jebolnya enggak bisa. Kita membutuhkan sebuah alat ya. Sebuah item gitu sih, guys, untuk masuk ke sana sih menurut gue. Jadi kita enggak bisa ke sana. Berarti ya salah satunya kita harus ke sini doang, guys. Oke. Okay. Kita ke atas sini ya, salah satu tempatnya. Let's go, Atreus. Let's go ya, ikutin papa. Oh ini, oke. Okay. Kita lempar sini. Dia sudah menghilang, kita lewat. Atreus, come on. Ikutin papa. Atreus, kamu di belakang. Oh, kamu di sini ya. Gue takutnya nanti poisonnya turun, Atreusnya ngikutin kena poison mati ya. Ntar anak gue mati. Anaknya si Kratosnya mati, guys. Gimana dong? What? Okay. Ada sesuatu sini. Ada sesuatu. Hey, sini. Aku punya ide, guys. Sini. Kena. Oke, let's go. Sas. Oh, mati gua. Kenapa dia? Oke. Loh, kok cuma segitu doang? Serius? Bentar. Kalau gue berdasnya jadi apa nih? Oke. Ini, aku bisa lewat situ nggak sih teman-teman? Gak bisa lewat situ teman-teman. Lewatnya mana ya? Gak ada jalan di sini. Oh, nih. Ser. Bisa dong ya, kita harus berdasin itu. Bentar. Oke, kita buka ya. Dapat apa lagi kita? Dapat banyak banget item di sini, teman-teman. Ini apa lagi? Common lagi nih. Ya, ini cooldown lagi, guys. Sama aja nih. Salah. Yang ini. Nah. Ya. Bentar, ini, oh ini dijebol ini. Nah, gitu loh guys. Jadi kita cuma pakai yang ini. Oke ya, case close baby. Mantap ya, ini kita berapa nih guys. Wow. Like runic attack, a quick propulsive dash attack with follow up strike. Kratos is protected during the dash. Oke. Okay. Kita berikan sesuatu. L touch apaan? Ini yang kempling. Kalau ini
Oke, kita bisa anu sih lari sama gebuk sih. Oke, mantap-mantap, kita akan coba ya. Kita punya jurus baru. Ntar kalau ada musuh, langsung kita keluarin jurusnya itu, guys. Oke, kapak gue mana? Let's go, man. Kita ke sini. Oke. Kita angkat batunya. Hey, Atreus, kamu enggak nolong papa? Buset ya ampun Tuhan. Ya ampun. Apaan? Oh my god, ada King Kong. Kaget gue, guys, sumpah. Wow. Wow. Atreus. No. Dicokot Kratosnya. Kratosnya dicokot. Wow. Good one. Oke. What? Father? Oh my god. Kita terkepung, sayang. Jangan ngomong, dia masih hidup. Masih hidup, sayang. Oke. Okay. It's okay, man. Come on. Oke, okay. Kita ajar dulu yang ini ke atas. Ya. Atreus, sini, ikut papa. Satu mati. Sek, kita jurus baru. Langsung. Sek. Mantap. Kepukin terus. Kepukin. Pokoknya kecil-kecil dulu di sekat. Dia mengganti. Santuy dong, ya. Belum saatnya ambil aman kamu. Ini bisa. Oh my god. King Kong. Oke. Oke, kamu sini. Sini nak. Kita pancing sini. King Kong. Come on. Kemari, nak. Satu. Dua, tiga. Gak kena. Oke, mau mati, guys. Aduh. Sesek ini ada nyawa di sini, ada nyawa, kita ambil dulu. Santai. Hihi. Pakai jurus. Belum bisa. Sesek. Kita pakai. Oh, mau batin. Oh my god. Santai, guys. Kita pakai jurus. Gas. Langsung. Hajar Kratos. Bisa gue tunggangin, teman-teman. What? Any two left? Cuma gini doang. Sikat langsung, hajar. Oh my god, an ogre man, apa nih? Legendary of Frozen Flame, kita dapat Frozen Flame, guys, buat ngakbrit kapak kita, sayang. Wow, symbol of truth. Oh, kita dapat symbol of truth, guys, buat ngakbrit, guys. Saya ini yang aku senang ini, yang ini, guys, mantap ini, guys. Oh, kita belum dapat apa buat si Atreus ya, teman-teman ya. Oh, kita ini 1000 nih, bisa nih dipakai nih. Bentar, ini apa nih? Oke. Okay. Ya, yang ini. Ini bagus nih. Kita sembari kita ngingatin, kita bisa langsung ngapak musuh ya. Bentar. Oh, kita dapat Frozen Flame, guys, bisa dipakai nggak? Jadi symbol of truth itu kelihatannya buat ngupgrade sih, teman-teman. Buat ngupgrade nih kelihatannya nih symbol of truth ya. Armor ini. Kita enchantment nah ini. Level 2 enggak bisa sih. Nggak ada yang bisa dipakai sih symbol of truth tadi, guys. Soalnya belum ada yang bisa disoket sih ya. Bisa lah nggak sih? Nggak ya, guys. Oke, kita lanjut dulu aja lah ya. Ntar kita cari bareng-bareng. Kita lanjut dulu aja, guys. Wow. Wah, kita ketemu dengan apa? Ogre ya? Dia ngelawan apa ya? Ogre ya, guys ya?
Oh, berarti itu ogre guys, kalau yang bawa bengkap kayak kayu gede itu bukan ogre berarti itu kayak minotaur mungkin guys. Minotaur sih menurut gue itu. Ini sampai mana nih guys? Saya sampai mana nih bentar-bentar. Wow. Ini kita bisa ke sini enggak nih? Enggak bisa nih guys. Enggak bisa lewat sini kita. Ya kehalang sama akar-akar gitu sih guys. Ini ada ini loh guys, ini minotaur guys. Ini bukan ogre ternyata, itu minotaur teman-teman. So, oke, kita akan ke atas, kita akan lihat smoke. Wow. Apakah kita bisa melewati smoke? Ini ada akar-akaran apa sih ini? Enggak bisa kita. Ya, apa lewat situ? Ini dibuka enggak bisa guys, kalau ada akar-akaran di sini guys. Enggak bisa kita lewat situ guys. Kita lewat sini enggak bisa guys. Gimana dong? Stay back boy. Wow. Enggak bisa kita lewat sana. You must find another way up. The witch. Wish she was here. Bet she could get us past this. My magic is useless against the black breath and there's no way around it. What? Odin saw to that long ago. Dia bisa sampai atas dengan mudah sayang. Lewat mana guys? Dia bisa menghilang. Bisa menghilang mungkin guys. I was busy saving my friend, if you remember. Okay. The black breath is a corruption of magic even I can't dispel. Only the pure light of Alfheim is strong enough to break through. Okay. That road is long. What does this goal mean to you? Kita nggak bisa ke atas, guys. It's everything. It's everything. Follow me. Si wishnya tanya tujuanmu itu apa? Atreus ngomong, it's everything. Maybe I see more of myself in you than I'm willing to admit. Kenapa kamu menolong kita? Katanya. Kratos bertanya kepada wishnya ya. I'll make up for a lifetime of mistakes. Okay. Or maybe I just like you. Even though we shot your friend. Even though you shot my friend, yes. Wow. Katanya si Wishnya itu melihat sesuatu yang apa ya? Beda mungkin ya. Intinya sesuatu yang aneh. Bukan aneh ya, beda dengan diri kita sih ya. Gue juga agak susah guys kalau bahasa Inggris ya. Oke, kita disuruh ngikutin sama The Witch. We're going to another realm? Are you coming with us? Only for a little while. Soalnya kita nggak bisa lewat sini guys, kabut itemnya nih. Kalau kita lewat sana mungkin bisa mati sih menurut gue. Jadi kita nggak bisa lewat situ. Kita harus menemukan pure light of apa deh, Windhelm apa-apa guys gitu loh. Baru bisa lewat situ. Oke. Apa yang kita lakukan di sini? We'll use this. Hah? Greythaw. Oh. Sindri said it was broken. Ternyata yang ngalangin ini ternyata itu sihirnya si witch guys. Ya, akarnya itu dari si witch dulu. Kratosnya malah jalan di tempat Kratos. Irritating based on the two we have met. Oke. That too. Oke, oh kita naik lift. Oke, kita naik lift ya. Siap. Kita naik lift teman-teman. Sih. Oke, ini kita mau kemana sih? Gue tuh penasaran ya teman-teman, witch-nya ini lewat apa ke atasnya, dia ngilang atau lewat lift? It is from there we travel to Alfheim. Hah? Thankfully it's no longer underwater. Okay. Why is that creature in the bay? No one knows. No one knows. He just appeared one day. Oh. Soon after, Thor attacked and their battle could be felt across all the realms. Okay. Ultimately it ended in a stalemate. Okay. And Thor returned to Odin empty-handed. The serpent stayed and grew so large, he now spans all of Midgard. See? Told you. He told you. They've hated each other ever since. Oh! Destined to kill each other come Ragnarok. Oh. You believe in Ragnarok? I dearly wish I didn't, child. Jadi si Thor-nya sama si ular besarnya itu kelihatan katanya sih bermusuhan sih teman-teman ya. Tolong kalau salah dibenarkan ya teman-teman ya. Kalau bahasa Inggrisnya salah tolong dibenarkan ya. Dan itu comes to Ragnarok. Ragnarok tuh kayak kiamat, kayak pertarungan yang terakhir gitu loh guys. Pertarungan yang besar banget tuh Ragnarok, kayak kiamat gitu loh guys Ragnarok. Artinya. Oke, bentar. Oh, kita kembali bentar. Ini nih aku akhiri dulu ya. Loh, enggak ada nih. Orang kerdilnya enggak ada.
Gak ada di sana. Oke, kita buka di sini, guys. Let's go, my man. Orang artinya ada di sana. Just along here. Oke. Okay. Sure. We came through here before and there's no way back across. See? Is that so? Let me show you something. Is that so? Ya, kamu enggak tahu jurus witch. Dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa kita ciptakan. Are you watching? Are you watching? Oke. Okay. What? It's solid. Elven architecture. My bowstring was soaked in the light of Alfheim. It can now reawaken okay. the magic of the elves. Oke. Okay. Kita bisa lewat di sini. Ya, dibuatin jembatan sama the witch, man. I want one. Oke. Okay. I want one. Those roots. I want one, gitu. It's Vanir. You Vanir. You know of it? You know what? There's stories. Mother didn't say much about the Vanir gods. Okay. Okay, itu panahnya bisa dikasihin ke Atreus enggak itu supaya bisa digunakan sama Atreus, teman-teman. Good gods, boy. But I taught you that. Okay. Terus? Oh, ini keluar sini. Okay, ya keluar. Kita ngikutin sama witch-nya aja lah, teman-teman. Okay. Let's go. Ini Kratosnya jadi tukang buka pintu malah ini kayak teman-teman ya. Jadi tukang buka pintu nih Kratos. Oke, kita mau kemana? Kenapa nggak pakai jurusnya Wistak? Terus kita langsung teleport ke sini gitu. Kenapa harus jalan-jalan? Ya. Soalnya di Wistak tiba-tiba muncul di belakang kita ya. Aku yakin dia pasti teleport sih guys. Kenapa nggak teleport? Ya, kenapa jalan kaki? Oke, okay lah, gak apa lah. Mungkin pemanasan ya. Oke. Okay. Kita disuruh kemana teman-teman? Huh? Oke, kita disuruh ke sini. Hey, another one of those light crystals. Wait there while I reawaken the light. Leosta. Oh, Leosta. Okay, I did it. What are we doing exactly? Mending the disrepair. Huh? Start by lifting that axle. Mana? Oh, ini. Okay. Kita disuruh apa sih? Oh, Kratosnya jadi tukang angkat-angkat, guys. Okay. Now realign the wheel onto the track. Perfect. Now push the bridge along the track. Okay. Oh, okay. What? The whole entire bridge is turning. Itu Atreusnya malah duduk di situ. Papanya dorong susah-susah, teman-teman. You're really strong. You're really strong. Ya jelas lah kekuatan si buta ya. Ini mungkin saudaranya Om Deddy Corbuzier ini mungkin guys. No. He's always been really strong. Aduh. So about the dead. We heard okay. someone call them Hellwalkers. But what are they? Oh. They are poor, restless souls, denied Hellwalkers itu yang mati bangkit lagi ya guys ya. It could once. Yang anu sih guys, yang mati hidup lagi tuh guys. Namanya Hellwalkers ya. Okay. Something or someone has meddled with powerful forces. Wow. That is all I know for sure. Okay. Itu orang tua cuma nonton si Kratosnya dorong teman-teman. Come back up. We're ready now. Okay. That was impressive. Yeah, of course. I did not hurt my back. I did not hurt my back. Lu gak tahu kekuatan si Kratos. Wait. So did the giants or the elves build here stuff? All the races helped with its construction. All the races helped. It was okay. the last great act of cooperation between the realms before peace disappeared for good. Oke, katanya yang buat semua mekanisme yang ada di sini ya, teman-teman. Itulah semua ras yang ada di dunia ini. Dan itu mereka bersama-sama membuat mekanisme ini sebelum perdamaian menghilang. Ya, katanya sebetulnya seperti itu sih. Jadi mungkin ada yang memicu perdamaian ini sih, ya. Mereka itu membuat bareng-bareng dulu. Wow. Oke, Kratos si pembuka pintu. Kratos si pembuka pintu, guys. Oke. Apa yang kita lakukan di sini, guys? Leosta,
레어스타. Your bowstring stopped going. Woohoo! Its power is now depleted. Okay. Only a few knocks of magic remained in the bowstring, and we used them. Okay. Wow. Your bow, please. Your bow, please. Okay. Once you claim the light of Alfheim, infuse the bowstring with its power. Wow. Don't forget. Wow. Wow. Keren. You talk like you're not coming with us. Keren. But measures were taken to keep me trapped in. Keren, guys. Why? Mantap. The gods don't care for me much. Mantap. Harusnya dikasih panahnya, guys. Ini tempat apaan lagi nih? This temple has been asleep underwater for almost 150 winters. It needs only the light of the Bifrost to reawaken. Wow, gelap banget. Gak kelihatan apa-apa, guys. Oke, okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Tolong ya, Papa udah tua ya, nanti bisa kedaduk kepalanya Papa. Oke, okay, kita akan ngapain di sini? Those roots don't look like your magic. They aren't. They are. These roots are part of the Great World Tree and make travel between the realms possible. Oh, bisa mentravelkan kita antar dunia, guys, ini. Bisa menteleportkan kita antar dunia nih tempatnya. Oke. Okay. Approach the How does it work? You will need this. Oh, a Bifrost to create travel between realms. Oh, kita bisa main ke dunia-dunia yang lain. And transfer the light of Alfheim. Okay. Place the Bifrost there. Coba. Kita coba ya, Kratos. Santai dong, enggak usah digini-giniin ya, ntar rusak loh. Give it a moment. Give it a moment. The temple needs time to wake up from its long slumber. Okay. It is from this room and this room alone that you will be able to cross between realms. Wow. What you see before you represents the temple in which we stand, okay, as well as the realm towers that encircle the Lake of Nine outside. All the realms exist in the same physical space, reflections of each other. Wow. These doors, the towers outside, and the nine realms are all intertwined and coexisting on the branches of the world tree, separated only by the Bifrost light of Alfheim. This place can focus and control that light. And is this the world tree? Only an artistic representation of it. No, the Yggdrasil is much, much more than this. The tree Yggdrasil, of life is world bound tree, to the fate Yggdrasil. Of the world, just as we are bound to it. The tree nourishes our soils. The dew from its leaves feeds our valleys. Wait, guys, ini penjelasannya agak rumit ya. Gue juga agak susah untuk menangkapnya, teman-teman. Nah, ntar coba aku jelasin ya, teman-teman ya. Life energy interwoven into the tapestry of life. Birth, growth, death, and rebirth. Okay. Every strand transcending time, transcending space. Everything comes back to the tree. Okay. So, wow, bunganya mekar lagi. That's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Yes. Yes. Very well. The bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of Vanaheim. Vanaheim. Instead, turn the wheel to our actual destination. Alfheim. Alfheim di mana? Oh, gini guys, gue akan jelasin sedikit ya guys. Jadi di dalam ini tempatnya itu kita bisa teleport dari satu dunia ke dunia yang lain. Dan ternyata di dunianya ini sebenarnya bukan dunia sih guys, kayak ini berada di dunia Nordic, tapi berada di realm yang berbeda. Ya, agak membingungkan gak guys? Jadi ada di realm itu apa ya namanya ya? Ada di istilah gampangnya tuh di lokasi. Ya. Jadi kita bisa pindah-pindah lokasi menggunakan ini guys. Apa nih namanya Bifrost ini guys? Nah. Dari satu tempat ini kita bisa terhubung dengan tempat yang lain. Intinya begitulah ya. Oke. Kita akan ke Valhelm. Yes. Ini Jotunhelm. The turns the bridge and the bridge aligns to the different realm towers on the lake outside. Okay. Wait, there's no tower on this one. And that's why realm travel to Jotunheim is impossible. Okay. Without a tower for the bridge to lock into, the sequence can't begin. Oke, okay, kita membutuhkan every realm has a travel room that unlocks the bridge by Frost guys untuk ke sini. Ini I'm apa giving you the one for Alfheim. Oh. Now you can lock in your destination. Kita diberi apa kunci untuk Alfheim ya.
We're ready. Remember to take the bypass. Oke, okay, agak membingungkan sih teman-teman ya. Aku juga agak susah untuk menangkapnya teman-teman. Tapi intinya kita bisa berpindah tempat melalui ini, menggunakan ini guys. Intinya begitu ya. Ya, tolong mohon maaf ya karena Inggris saya juga enggak begitu bagus teman-teman. Wow. Apa yang terjadi? Ini kita sedang berpindah tempat guys. Wow, dia nyambung ke sini guys. Kalian bisa lihat di sini kan? Ini dia nyambung ke sini guys. Wow, kayak nonton film ini. Wow, oke. Siap, Pak De. Sekarang. Follow me, oke. This trip was its last use. Okay. There's no going back until it's replenished with the light of all time. So we are. Enggak bisa kita hancur. Oh, ini pintu-pintu tiap dunia, guys. Ya, ini pintu-pintu tiap dunia. Wow, keren. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Tapi di sini enggak ada sesuatu di sini, guys. Oke ya, kita akan ke sini kan. Oke ya, Kratos, kamu membuka pintu dulu, Kratos. Hati-hati, ntar kecepet. Oke. Sama aja deh. Apa yang berbeda? Apakah yang berbeda di sini, teman-teman? Wow. Oke. Kita benar-benar berpindah tempat. Welcome to Alfheim, gentlemen. Wow. The light. I can barely see it. Apa itu? Something's wrong. See that column of light on the horizon? Okay. It's housed in the heart of a ring temple. We'll find what we need there. No. Damn it, not apa here. What's happening? Apa ini? To restore the Bifrost magic, you must step into the light. But be very careful not to get caught. She's not dead. Is she? Not likely. Come. What is wrong? Apa yang terjadi guys? Tiba-tiba itu the witch-nya digeret ke pintu. Stay by me. Touch nothing. Stand by me. Hati-hati ya. Okay. What is that, man? Nggak tahu. Bentar ya, kita akan cari tahu ya. Ini apaan nih? Ih. Ini kapak bisa gak? Oh, ini. Okay, kita bisa hancurkan tuh guys. Kita bisa menghancurkan teman-teman. Ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan kelihatannya guys. Tuh, ada sesuatu di atas tuh guys. Yuh. Wah, keserang ini. Ini ada yang berperang sendiri sih selain kita. Oh, bahaya ini, bahaya guys. Oh, mereka saling berperang. Oh my god. It's war. Oh my god, wah, kita salah apa teman-teman bisa diserang? Oke. Okay. Lu salah musuh teman-teman ya. Ini musuhnya salah musuh. Oke. Okay. Let's go. Langsung ser. Panah dong Atreus. Bantu papa. Jurus Pacul. Wow, sumpah sadis banget. Pacul di dinding. Luput. Mana kau? Nggak kena. Kamu jangan lari dong. Oh, pusing lama-lama saya. Kena. Nggak kena lagi. Kratos sudah tua. Panah aja. Nah, mati kamu di panah. Kratosnya sudah tua kan, gak ada yang kena pukulannya teman-teman. Kelihatannya akan banyak yang kesini.
Oke. Okay. Permisi ya. Saya mau lewat, tolong. Ini apa nih, guys? Atreus, this is your time. No. Tusuk. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita dapat apa, teman-teman? Kita lihat dapat apa nih, guys? Shiver. Oke, okay, kita dapat shiver, guys. Kita dapat 3 dari 4. Kita akan cek lagi apakah kita bisa dapat lagi di sini, guys. Apa ini? Kompas. When the compass turns gold, an objective somewhere in the area. Search area for clues. Oke, okay, ada teka-teki lagi, teman-teman. Wait, is that Sindri? Hah? Ada Sindri? Oh my god, di sini ada Sindri, guys. What speaks to you? Bisa sampai sini, kamu tuh bisa sampai sana sangat. Levian dan X, kita upgrade lagi ya, guys ya. Mantap. Yes, tambah kuat lagi. Mantap. Kita tambah kuat lagi, guys. Oke, okay, ada yang bisa aku beli lagi di sini. Ini tambahkan defense, tambahkan runic, tapi strength-nya berkurang, guys. Mana dong? Ya, kenapa nggak semua nambahnya yang bagus-bagus ya? Wolf skin. Kalau ini sih nambahnya bagus-bagus semua sih, guys, nambah. Namanya rata sih, guys ya. Tapi harganya mahal. Oh, lebih baik enggak usah dulu sih kelihatannya, guys ya. Enggak usah dulu sih menurut gue, enggak usah dulu sih. Uang kita nanti cepat habis. Ini ada yang bisa kita beli kah? 7.500, guys, tapi ini harganya tetap bagus. Oke. Okay. Ntar ya. Kalau aku sih kepinginnya sih dapat hadiah dari persalahanan sih, guys ya, dapat dari kita buka peti gitu sih. Entahlah, kalau kita benar-benar kekualahan baru kita cari upgrade gitu ya, guys ya. Oke, okay. I hear gold. Kita butuh I hear gold untuk mengupgrade itu, guys. Ini aja lah, ini malah belum diupgrade nih, guys. Ini tempatnya si apa namanya ini? Atreus armor ini kita belum beli buat Atreus armor. Ini enemies in the air take increased damage and make choke player increase damage. Chris will sometimes find hellstone, find cards injured. Oke. Okay. Yang mana ya, guys ya, yang keren ya? Ini merah keren sih dia, bajunya merah, guys. Yang mana ya, guys ya? Ini aja lah ya, dia tambah kuat. Bentar. Oh, ini sih. Kalau yang ini ketika Kratos mau mati, si Atreusnya bisa menemukan obat gitu sih. Ya udah, ini aja lah. Yes, warnanya biru, guys. Kok nggak gue pakai? Salah. Ya, nggak gue pakai. Udah, masih pakai manual. Ini ada yang bisa aku jual kah? Ntar aja lah kalau kita butuh uang ya. Oke, okay, guys, ya kelihatannya cukup untuk ini dulu. Untuk episode kali ini kita bisa teleport ternyata ya. Di episode kali ini kita sudah berhasil untuk teleport dibantu dengan Witch. Dan kita sudah sampai di Alfheim. Alfheim, bacanya gimana, gak tahu gue. Dan kita di sini untuk apa ya, kita disuruh untuk menemukan kayak cahaya gitu, pure light of apa gitu namanya, untuk melewati tadi yang kabut gelap, berarti kabut hitam, berarti karena kalau kita nggak pakai itu kita bisa mati. Oke, okay? Dan kita juga bertemu dengan si ogre. Oke, okay, guys, gitu aja untuk kali ini ya. Jangan lupa untuk mengikuti terus perjalanan Kratos dan Atreus, karena akan semakin lama semakin seru nih, guys ya, gamenya semakin lama semakin mantap. Dan kita akan lihat lagi perjalanan Kratos dan Atreus seperti apa di episode selanjutnya. Oke, okay, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan as you guys on my next video, bye-bye dan salam makas. Koyoyo.